Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bersama channel Dani Arisandi. Seperti biasa untuk berbagi informasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada hari ini Senin 12 Desember 2022. Sekitar pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya berada di kawasan Desa Cempaka Mekar, Bandung Barat. Mantap. Untuk melihat progres terkini pemasangan rel yang dimana tadi pagi berhasil memasang rel 1 km ke arah Jakarta di jalur 1. Nah, ini ada mesin TLM CPG500 tepat berada di jembatan layang ke-37 di sini. Dan terlihat di bawah ada satu portal beam yang melintang di jalan raya Bandung Purwakarta. Mantap, mantap. Jadi untuk progres pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung pada hari Senin 12 Desember 2022 sudah mencapai ke 38 km ya sobat. Mantap, mantap. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Dani Arisandi. Dan yang baru menemukan channel Dani Arisandi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, di bawah bantalan, ujung bantalan dan ujung rel yang telah berhasil memasang rel tadi pagi ya. Oke, kita ke arah timur sebelum ke arah barat, ke Cipada, untuk melihat persiapan pemasangan rel berikutnya. Kita arahkan dulu ke subgrade ke-45 di sana. Dan di sini di jembatan layang ke-47 sudah terpasang untuk listrik aliran atas ya. Keren-keren, dan pemandangan di kawasan Bandung Barat cukup hijau ya, dengan pesawahan maupun perbukitan dan perkebunan, dan di sebelah sisi utara maupun selatan yang sudah terpasang untuk sound barrier di kiri kanan ya. Nah, di depan ada subgrade ke-45, hanya terpasang slop di sisi sebelah selatan ya. Nih, kita doakan semoga proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan jadwal ya sobat. Nah, kemudian masuk ke jembatan layang ke-38 di sini, yang nantinya akan terpasang untuk sound barrier juga di sini. Mantap. Dan cuaca di kawasan Bandung Barat maupun kawasan kota Bandung tadi siang diguyur hujan, dan alhamdulillah pada sore hari ini cuaca walaupun mendung dan hujan sudah reda ya. Dan alhamdulillah untuk drone bisa terbang untuk menginformasikan kepada subscriber penonton YouTube channel Dani Arisandi. Mantap, mantap. Nah, di sebelah sisi sebelah utara di sini ada jalur kereta api Indonesia di kawasan perbukitan Bandung Barat tentunya. Dan di sini ada beberapa jembatan kereta api Indonesia yang dilalui oleh kereta api, yang dimana dari jembatan Cimeta, Cikadongdong, Tarongteng kalau nggak salah ya, dan ada jembatan Cikubang di kawasan Cikubang di kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Mantap, mantap. Nah, di sana jembatan kereta api Indonesia tuh, walau terlihat tidak jelas dan berkabut di sini, dan terpantau juga di kawasan Cempaka cukup padat penduduk di sini. Sebelum kita nanti ke arah barat atau ke arah Jakarta, ke jembatan layang 36 di sana di kawasan Cipada, yang dimana di jembatan layang ke-36 langsung berdampingan dengan jembatan tol Cipada ya. Oke, kita arahkan dulu ke arah timur di sini, tepat berada di bawah jembatan layang ke-38 yang sudah terpasang untuk tiang-tiang sound barrier ya. Dan di kawasan ini juga sudah terpasang untuk LAA, listrik aliran atas. Dan tepat di sebelah barat ada jalur subgrade ya, di sini subgrade ke-46. Yang dimana di kiri maupun di kanan terpasang untuk slop protection ya, dan lumayan cukup tinggi di sini. Nah, ternyata di sini masih ada pekerja, ada dua alat berat ekskavator
Oh, ini sedang menabur balas secara manual untuk merapihkan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Mantap, mantap. Nah, di sini juga sudah terpasang listrik aliran atas di subgrid 46 di sini. Mantap, mantap. Oke, simak terus videonya. Saya akan menerbangkan drone ke arah barat atau ke arah Jakarta sampai ke jembatan layang ke-36, tepat berada di samping jembatan tol Purbaleunyi ya, nanti untuk melihat progres persiapan pemasangan rel berikutnya. Mantap, mantap. Nah, saat ini drone sudah sampai di subgrade 43B kalau tidak salah di sini. Kemudian masuk ke jembatan layang ke-36, tepat berada di kawasan Cipada, Bandung Barat. Yang dimana di sini langsung berdampingan dengan jembatan tol Cipada, tol Purbaleunyi. Dan terpantau juga untuk arus lalu lintas di jam sibuk sore di hari Senin tanggal 12 Desember 2022, tepat sekitar pukul 17 lewat 40 menit, yang dimana di kawasan Bandung Barat tadi siang sudah diguyur hujan ya. Nah, terlihat di sini di atas jalur layang 36 masih tumpukan balas. Mudah-mudahan hari esok sudah mulai diratakan atau dipadatkan di sini. Dan
di kawasan Cipada juga di sini sudah terpasang untuk listrik aliran atas. Mantap, mantap. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Nantikan untuk update video terbaru dari channel Dani Arisandi. Saya akhiri untuk laporan visual hari ini, Senin tanggal 12 Desember 2022 dari Cempaka Mekar, Bandung Barat, Dani Arisandi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang maksimalnya dalam video ini. Hatur nuhun semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.